jangan coba-coba untuk berteriak. Atau nyawa kamu terancam. Sekarang katakan kepada saya, gimana kamu menyekap Naura? Saya... Cepat katakan di mana Naura? Saya nggak tahu. Dan nggak ada satu orang pun yang tahu kemana Naura pergi. Jangan bohong kamu! Saya tahu. Kamu adalah salah satu orang yang menginginkan Naura itu lenyap. Jadi pasti kamu adalah otak di balik pembunuhan Naura. Jadi pasti kamu adalah salah satu otak dari hilangnya Naura. Saya nggak tahu apa-apa. Arun, saya beri waktu kamu 3 hari. Kalau sampai kamu belum bisa menunjukkan di mana Naura, nyawa kamu yang menjadi taruhannya. Benar-benar akan menghabisi nyawa. Gimana ini? Ajar tukang ojek itu. Dia bisa menekan aku. Semoga Raya dapat informasi Naura dari Bu Aruni. Lama banget sih. Perasaan dia masuk dari tadi. Atau jangan-jangan ada yang liat, Ray. Ray, aduh, lu tuh lama banget sih. Gua kira lu ketangkep, tau gak? Kenapa? Lama banget, lu ngapain aja di dalam? Lu pikir gua ketangkep? Ya Allah. Tenang aja kali, aman-aman aja kok. Terus? Lo ketemu kan sama gue hari ini? Ya, gue ketemu dia. Semuanya aman terkendali. Dan bahkan gue sempat ngancem dia. Dalam waktu 3 hari, kalau sampai dia nggak ngasih tahu gue di mana keberadaan Nao, nyawanya jadi taruhan. Jadi Bu Aruni bilang semua ini? Dia sih nggak ngaku. Tapi gue yakin kayak begitu. Tipikal perempuan kayak Mama Aruni, itu pasti tahu kalau lagi dicurigain. Kita harus hati-hati dan harus jeli. Kita harus terus ikutin dan awasin dia. Tapi kalau sampai Bu Aruni yang bikin Naura hilang, itu gue gak habis pikir. Gue heran tau gak? Sampai detik ini dia masih dendam sama Naura. Mungkin buat Mama Aruni, Naura itu adalah ancaman buat dia. Apalagi sekarang kan Pak Utomo sayang banget sama Naura. Kita harus lebih pintar dengan Naura. Lo bener. Cari lagi yuk.